hari gitu. Ketemu dong insya Allah, abis hajinya. Di maktab ada cari. Oh siap. Pokoknya di mana ada. Siap. Calon. Waduh, waduh, waduh. Menteri. Aduh, enggak ya. Kita ini aja, ngurus rans dulu. Ini alhamdulillah nih, doain kantor baru. Siap. Sekalian yang gue bisa ngechat, lu lihat hasil chatnya nih, bagus nih, top, mantap, is the best. Tembok-tembok udah rapi. Nah, ini sekarang udah rapi nih guys. Jadi enak kantornya. Ini semua pagar udah dicat, pilar-pilar udah dicat, keren banget di kantor. Oh, yang biasanya ada ituan ya? Yang graffiti sebelah ya? Sebelah, sebelah. Itu udah rapi? Udah rapi juga. Wuis. Oh, gitu dong. Jadi guys. Wih. Udah rapi nih sekarang nih, udah dicat semua. Tuh lihat, kelihatan kan Rans. Karena jadi Rans sudah ngantor di BSD. Kita udah cat pakai Nippon Weatherbond Solar Reflect, cat premium yang melindungi dari cuaca ekstrim. Formula sunblock teknologinya bisa mematuhkan panas dan bisa menurunkan suhu dalam ruangan hingga 5 derajat. Dan bagian yang sisi luar itu kita pakai Nippon Elastec 3-in-1. Ini cat waterproofing yang praktis karena ada cat dasar, cat akhir, dan cat anti bocor dalam satu kemasan. Nanti kita cek ke basement, tapi sebentar. Oke, sekarang kita lagi cek basement kita. Ini buat parkiran mobil, parkiran motor. Ya, nanti mayoritas motor di sini. Untuk mobil nanti coba kita pikirkan dulu karena karyawannya banyak. Semangat dong, pindah ke sini lu. Semangat, Kak. Ya, atasnya udah kita cat, temboknya nih kita udah cat juga. Semua nih tuh, ini keren ya. Sama dengan di depan guys. Nippon Elastec 3-in-1 dia tuh. Semua bagus banget guys tuh. Eh, ini kok lantainya belum ya? Belum di epoksi ya? Oh iya, ini kita belum epoksi karena kita masih mau bikin barang dulu. Kan belum ada lim barang tuh kita. Ini dong, biar rapi dong, tolongin. Biasanya lah buat anak-anak ya. Bisa diusir. Siapa? Ntar di infoin biar lebih cepat. Jangan lupa nih pakai Nippon epoxy guard. Lantainya berarti ya? Iya. Pakai Nippon epoxy ya. Karena mudah pengaplikasiannya, cepat kering dan daya kilat tinggi. Oke guys, kenapa gua pilih Nippon Paint? Karena Nippon Paint itu cat best in class. Jadi nggak perlu diraguin lagi kualitasnya. Pilihan warnanya banyak, ada 10.000 warna. Ada garansi, produk dan warna 100% akurat dan konsisten. Buat kalian jangan bingung, jangan ragu untuk pakai Nippon Paint. Karena banyak banget pilihan warna yang bisa kalian dapatkan di katalog Color of Life dari Nippon. Pokoknya di toko bangunan terdekat, gratis. Ah, bisa konsultasi soal warna juga masih ada bisa gitu? Bisa konsultasi warna dengan layanan color scheme dengan colorist dari Nippon Paint. Ada WA kalian dari Nippon Paint kalau kalian masih bingung mau tanya apapun, gratis. Hebatnya Nippon Paint yang serba bisa. Hebatnya Nippon Paint, solusi untuk segala pengecatan. Dan ditunggu sama anak-anak. Coba kasih tau Mpok, kita mau kemana? Kemana? Oh iya, ke Ka'bah Sus, dia pengen banget ke Ka'bah Sus. Nanti kita ya. Aja, di atas ada onta. Ini kemana? Ada onta? Iya. Gak apa-apa, tenang ya. Ada onta. Ada, bohongan. Bohongannya gambar. Ayo, Re. Ontanya kan bohongan. Ke lantai 2 dulu. Boleh. Ibu di mana? Ke lantai 2. Lantai 2 kan? Kasih tau mama aja mau kemana? Udah mau mulai, kita bentar lagi mau mulai ngaji, sekalian pengajian kantor, karena ini kan belum selamatan kantor juga. Sekalian kita besok mau berangkat. Siapa? Ah? Aura-auran? Mewek everyday? Setiap sholat mewek, setiap tidur mewek, gak bisa tidur mewek.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua saudara-saudara, keluarga, teman-teman, kerabat, dan semua keluarga besar dari Rans dan semuanya yang sudah hadir di sini. Mohon doanya dan juga mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari saya yang tidak disengaja ataupun yang disengaja dari saya, dari keluarga, yang dari keluarga dan juga dari kami semua. Saya agak deg-degan sebenarnya karena banyak dosa ya Mas. Ya tapi apapun itu, sekali lagi kalau didoain sama banyak orang, insya Allah kita juga diringankan langkah kakinya menuju tempat yang paling suci, menjadi tamu undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan sambutan sebenarnya, cuman pertama ucapan terima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Arafi, Mbak Gigi, Mama Ami, Mama Rita, Teh Nisha, Teh Nanas, Kak Caca, Mas Priyo, Mas Lemon, dan pastinya ke seluruh teman-teman semua yang ada di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Paling dari saya mohon maaf kalau dari saya apabila banyak dari saya kata-kata saya yang keliru, tingkah saya juga yang tidak pantas. Mohon maaf sekali. Doakan saja semoga kita semua bisa lancar di sini, semua segala kewajibannya bisa kita selesaikan. Terus dan kita juga berdoa dalam salah satu list doa kita supaya teman-teman yang belum umroh bisa segera umroh, supaya teman-teman yang punya wishlist haji insya Allah bisa jalan haji juga dengan apapun caranya dan rezekinya. Dan semoga dari kita doa yang paling salah satu doa yang paling kita akan panjatkan adalah semoga Rans Group dan kawan-kawannya semoga bisa terus semakin berkembang, semakin berkah, dan semakin rezeki untuk kita semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berguguran dan kemudian wayassarlakal khaira haitsuma kunta, di mana aja nanti berada semuanya selalu berada dalam kemudahan. Zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal takwa. Walau farad dan baka, mudah-mudahan dosanya diampuni. Tadi Arafi sholat taubatnya udah seminggu. Waduh. Ya Masya Allah, emang tanda-tanda orang yang insya Allah dibersihkan oleh Allah tuh. Or baru ini ya Pak Ustadz ya, dengan nanti diiringi doa dari Bapak Ustadz tentunya. Ya mari sama kita bacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah khusus buat yang mau berangkat haji. Disalamatihim, untuk keselamatan semuanya. Wa najahihim, dan kesuksesan semuanya. Amin. Dari ad-dhihab wal-iyab, dari pergi sampai pulangnya, gak ada kurang satu apapun. Amin. Malah bertambah kemuliaannya, keberkahannya, cahayanya, karena sudah diterima haji dan umrohnya. Dan sekaligus juga ini peresmian gedung baru dicat sendiri, dicat sendiri dan sponsor ala hadhihi niyyah walikun liyatan salihah khususan li hujjaj min ahli Rafi Ahmad wa ahlihi wa Rans Entertainment. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin wa syakirin wa yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azhim sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tuwalliguna biha ziyarata baitikal haram wa ziyarata qabril rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, khususnya yang mau berangkat. Sebab kalau tidak Engkau ampuni dan rahmati kami, niscaya kami tergolong dari golongan hamba-hamba-Mu yang merugi. Ya Allah, terima kasih Kau beri kesempatan tahun ini kami akan berangkat. Buka pintu Mekah ya Allah, buka pintu Baitullah. Sambut kami ya Allah dengan rahmat-Mu saat kami berada di tanah suci. Jawab talbiyah kami dengan labbaika wa sa'daika ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Allahumma ij'al hajjana wa hajjahuma wa hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Ya Allah, jadikan Haji Rafi Ahmad dan keluarganya ini sebagai haji yang mabrur, sa'i yang masyhur, dosa yang berguguran ya Allah, amal yang diterima ya Rahman. Wahai Engkau Zat Allah yang maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi dalam hati kami, akhrijna minadh-dhulumati ilan-nur, keluarkan semuanya kami dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik.